Supporter Persebaya Surabaya mengamuk setelah tim kesayangannya kalah saat menjamu Rans Nusantara FC dengan skor 1-2. Laga ini sendiri digelar di Gelora Delta Sudoarjo, Jawa Timur. Dalam laga ini Persebaya Surabaya selaku tuan rumah, kekalahan Persebaya ini membuat bonek masuk ke tengah lapangan dan merusak beberapa fasilitas dalam lapangan. Bonek kemudian kian meluapkan emosi kekalahan tim kesayangan mereka tersebut dengan merangsek menjebol pagar dan masuk ke dalam lapangan. Mereka mulai melakukan aksi protes pada tim bajul ijo. Tak hanya melontarkan protes ke jajaran pelatih dan pemain, beberapa supporter yang marah juga mulai mengejar para pemain, pelatih dan manajemen tim yang ada di dalam lapangan. Mereka juga mulai merusak fasilitas stadion, mulai bench pemain, bench pemimpin pertandingan, hingga papan iklan di pinggir lapangan. Gagal mendekati para pemain di lapangan, karena petugas keamanan sigap menghalau supporter yang marah, bonek juga sempat mengepung pintu keluar para pemain, dan berteriak agar para pemain menemui supporter saat itu juga. Dengan pengawalan ketat dari kepolisian, para pemain Persebaya akhirnya bisa keluar dari stadion dengan menggunakan bis untuk kembali ke mes para pemain.